Assalamualaikum peminat. Hari ini Tok Nebel ming bersama dengan guru akar kayu deh. Hari kita ni nak bawa peminat pergi naik bukit untuk nak pergi kenal akar kayu deh. Akar kayu ada ke bukit Budo ni deh, sebelah Budo ni. Kata ada akar kayu gapo, pokok-pokok gapo tu banyak-banyak ni kena kita tak kenal deh. Tapi habis itu dia ada ilmu pada kena pokok-pokok kayu cara ubat dia. Ini tunggu tenai bermain peminat bersama dengan hari kita ni kita pergi tengok pokok-pokok kayu untuk nak buat ubat dia ni nak. Mau gapo? Lilipsi. Tak serupa nak elak. Tak serupa. Lagu mana pa lilipsi ni gak untuk gagas jatuh. Urat dia pun jadi lembut semua. Ah. Ni ular besar. Besar. Sampai ada semua lah sini ya? Ada lakar watah ni semua. Oh, lakar watah ni semua lah. Mahal tak bukit jak budak lah, kan? Haa. Dia kata hidup tak bukit. Oh, boleh kata hidup tak bukit lah, mahal. Mengatuk kuning pun sekali ya? Ada duduk menggu-menggu tak bukit pun ada dah? Oh, boleh kata duduk di rumah ada bukit, banyak ada bukit. Oh, banyak ada bukit lagi pada duduk rumah dulu lah dah. Hijau lah tu, hijau ke bukit. Hijau ke bukit dah. Lepas tu tah bukit ni ada belakang dia bagi hok nampak nak mata tak nampak nak mata dia. Oh banyak. Banyak dia. Lepas tu kita kena ada dah pagar-pagar dia. Hmm. Ni alat-alat bagi nak untuk kita nak naik bukit dia. Ni buat gali. Ni pisah dia, pisah kena ada dah naik bukit. Kita nak gerak dia kayu dia, pakai kayu. Sebucu bukit Budo peminat dah. Banyak dah sia tah. Kita nak pergi naik bukit dah peminat dah. Kita nak pergi tengok akar-akar kayu di atas bukit Budo. Tengok saya main peminat. Pokok sirih lima peminat dia ubat ulu dia semua di batu ya. Lalu kita nak kita tanah tanah hidup tak eh tak hidup betai tu hidup betai mati bahaya comel bahaya comel dia tapi dia hidup tak batu peminat dia ha sirih lima dia panggil peminat Allah masyaallah ya tengok ya putih tengok tengok ni lah makhluk tu hewan peminat dia banyak-banyak jenis dia ada kosiak ada tusuk ada rosio semua peminat dia. Tengah tak naik bukit dah dengan guru-guru ahli akar kayu dah. Kita kena pergi kenal akar kayu. Peminat kata ada potek tak bukit Budo. Pau pau kacik timah ni ya ubat retina ni? Haa, iya. Ubat retina? Oh, ubat retina pas beranak. So lagi amal yang makan dia untuk jadi mudah. Apa ada api? Oh, mudah ada api? Ya, retina ni ada kat segar tak Oh. Dia pakai kuning. Dia segar. Dia segar dah. Dia segar, dia cepat. Jadi ada perasaan ada, lah dah. Ada perasaan. Itu dia. Pau kacik timah dah kita pergi kenal apa minat lagu mana pau kacik timah. Ya. Nah. Kejo. Eh? Kejo. Tejosa apa nama? Oh, bahu ni dah. Tejosa.
Tejil poh rupa gunung kan noh. Rupa gunung. Bau sepenuh rupah. Bau rupah. Bau tak rupah rupah ni dah. Rupah nak ubat, bau tak rupah dah. Bau tak rupah dah. Kalau ni Nayu tak reti lah ni. Oh ni. Dia untuk duk bawah ni ya dah. Duk bawah bukit ni. Kita nak lakuh tak kena kita ni. Lah. Ada dia untuk lakuh. Kayu ni. Buh kaling akar tapak lemeh. Oh ni. Untuk tenaga yata ke? Red red tikus. Red no. Oh, pau tikus wa mina. Yeah, yeah. Tapi bahasa Melayu tak tahu apa nama apa dah. Nun punya wala lain no. Gas-gas apa. Oh, juga yang hai tu. Yang ni dia tak bekas gas tu. Tidak ada. Yang boleh naik karya tu sama. Ni satu ubat gagah kau peminat ni. Ubat tambah tenaga peminat ni banyak ubat tenaga ni. Ni banyak ni sini. Malah mamah dah. Lah ni dah. Ni. Oh tak kena kita lakah perak pergi sana dia ya mana ni bau kaki bukit yang baru ni kaki kaki bukit yang baru ni nak dia tak bukit tengok lagi banyak mana dia cara ubat-ubat dia ni nak tengok gali tu nak ni ya jadi jadi lebih dia pahau red nu tikuh dia bahasa Melayu tak tahu apa dia tahu tolong royak tu peminat dah. Ni bahasa Melayu panggil pun. Daun sepor dengan keluar emak tu. Pau tanah jangok dia daun je dia. Boleh tanah wak jangok. Tanah wak jangok boleh ni buah le. Dia guna isi ya ni. Oh isi ya leh-leh ini ya? Isi ya sebab isi kuah. Oh isi kuah leh-leh ini apa minat dia? Untuk nak buat tambah tenaga apa minat. Ni belimbing tanah dulu kan. Ni belimbing tanah hok marah. Hok marah bukit. Hok bukit betul suku. Ni hok bukit suku. Oh hok kapun tak sumpur deh. Oh deh. Tengok deh, pau tak ada besar deh. Pau jenis jenis serah kuah gitu deh. Ya. Ni belimbing tanah ni ubat apa ni? Oh ni jadi kalau orang sia tu dia guna buat agak apa ni campur agak buat untuk makan untuk bambung tenaga itulah deh. Oh tenaga juga. Tapi kita orang kita ni untuk abak cing manis dan ubat wasi. Oh cing manis dan wasi. Belimbing tanah deh. Tapi hok bukit deh. Ya hok kapung tak serupa deh. Tak serupa. Mani pun ada tina yate gak ni deh. Tina yate. Ada ni hok ada hijau ada hitam. Oh ada hijau ada hitam. Ya. Oh ni hijau. Oh ni hok hijau. Oh dua jenis. Ni isi ya peminat dah. Ni gagah jatuh bagi sepasang ni. Oh ni gagah jatuh dah. Oh kali ngapong apa ni? Kamlang Hanuman tu. Hanuman, capur dan Hanuman. Ni boleh contoh ni. Banyak-banyak lagi peminat dah kena cara capur nak wi pakai kayu tu. Kok kuat dah. Tengok ni peminat dah. Ni kaki bukit peminat tu nak tembak. Ni baru 20 meter ya oi nak deh. Dengar tembak ada naik dah bukit lagi banyak dah. Kita tak kenal dah lakah gimana lagi dah. Tak bisa jatuh. Kalau rumah tu orang cut. Oh, tak bisa ni deh. Orang cut ba. Di lubai-lubai deh. Orang cut tofu. Ini orang cut tofu. Oh, ni jatuh. Jatuh. Ni pau tak bisa bukit oi nak deh hak jatuh. Tengok di lubai-lubai deh. Kita tengok klik hak dulu tu. Hak kapung deh. Kapung. Hak dulu lubai halah-halah banyak je deh. Ni tawa biso, tak tawa biso. Semuru ni hubak kali ni. Semuru ni bagi hubak untuk panas dalam, untuk sakit dume, untuk abuai angin. Macam-macam lah dia tu. Pau itu ni, hei. Pau mali. Pau mali. Mali mana? Ni. Mali kat tang bai. Siwang kat tang bai. Kat tang bai. Pau mali peminat ni. Ni yo lakon ni dah. Ubat ke apa ni? Batang bai ni yo tu orang demai urat. Demai urat. Urat sakit urat yo pahit apa. Oh yo pahit dah. Pahit benar mah. Oh pahit benar lagi. Pahit lagi benar lagi. Benar mah apa boleh makan? Makan dah doyak tu. Makan dah. Lebih ada atau woli lagi boleh? Benar. Benar. Oh patut kena telai tu dah. Oh kita makan belako pahit kayu. Tak laku. Cak lakor ada yang nak. Oh, lilik si. Hai? Lilik itu dah. Lilik si dah. Okey. Ha, menampuk batang. Ha, ya panas dah. Kali ajak bagi dia kena tengok. Mana? Ha, ini lilik si. Ni. Ha, kena batang dia tak supo orang. Oh.
ni lek besi tengah, ada supo dengan lek, supo dengan besi lah. Oh, ada besi dalam dah. Ni ni pa beli lek besi peminat dah. Ah, untuk nenaga barang ni dah. Lagi tengah buat besar lagi. Pani ada ubi ya dalam. Tak ada ubi, ni kayu ni. Oh, dah. Kalau nak makan boleh terah lah sudah. Ni dah lepas. Ni pawing ni deh. Akar dia untuk masuk dari ubat ulu. Akar dia bakal untuk ubat ulu ke peminat. Kalau tu banyak tak sejak ambil gua ni lah. Harapan ni. Duduk bulu. Duduk bulu. Ha ya bulu ngora ni bulu yang. Ya bulu banyak ni deh. Ya. Ni pa aku duduk bulu peminat deh untuk luka deh kena pisah kena apa? Kena pisah kena luka kena apa saja yang luka yang jadi luka boleh lah dah. Ambil darah upah. Ya berhenti darah dah berhenti lah. Oh darah berhenti lalu dah deh. Cuma dia sini je jadi hitam dah tepat kita tu sini apa dah. Ni banyak deh. Untuk luka-luka peminat deh. Ha. Pahau duduk bulu. Ha. Nak naik bukit budo ni peminat deh. Ha naik dah sikit. Kita pergi buka jalan batu keliling sini. Oh, jom eh. Sejuk. Ha boleh nak. Kapecing. Kapecing. Kapecing ni buat apa kapecing? Oh, buat gagah. Buat gagah pula dah. Ha nak makan kat mana dah tak nebeh. Buat gagah. Ubat gagah saja peminat jumpa tas bukit ni. Hak ni gagah, hak ni gagah. Ah, pening dah saya bayar. Hak nak makan kat mana ni? Oh. Ah. Kapecing ni ah. Air dia ni. Ah, dah buat bukit lah. Ni pa ute kota Belanda. Kuning. Tapi mudah jalan ada batu. Hok biasanya kita nak apa buat ubat dan atau nak tahu kayu ni kita hendak tahu sebelah lek jatuh lek mana. Tengok kayu ni lilik kok mana. Kayu lilik yo. Yo kok ning semua. Pusing kok ning semua. Nah, ya tengok tu semua. Cukup kati tengok kayu lain lagi. Ya, pusing kau ana. Oh, pusing nak ya ni. Ha, ikut ni belako. Kok ni belako? Ha. Tu kok matahari? Tu matahari. Ya cari matahari dah. Matahari. Ha, jangan kat lain dah tadi. Ni jalan ai peminat dah. Demo pia jalan hak bukit pun jalan tu kok lorong ai dah. Lorong ai ni pia ai besar tu kok ni dah. Ha, ni lorong ai peminat. Tengok di lorong ai tu kok bagi dah. Lalu dalam bukit kalau jalan sesak kita perhati tengok lorong air peminat deh. Jalan tu kok lorong air inilah siapa bawah deh. Ah pian wak make dah ni untuk orang batuk bagi orang hok sakit dada, orang lelah, orang jadi kare, orang pusing buah pinggir apa ni dia. Oh tu. Oh pang dia tak besar dia. Ah tu.
Wan Pantin Jen panggil dah. Wan Pantin Jen. Ya. Asal Melayu tak tahu dah. Panggil kalau kok sini ukak seno ni panggil pong pukak puyuh. Pukak puyuh. Ya. Oh ya belum ya tepat-tepat panggil tak serupa kat apa kita dah. Belah kalau kawin panggil nung dah. Belah jenek panggil nung. Belah budul ni pun panggil lain dah. Pang tu lo ya deh. Tapi sosial ni panggil Wan Pending Jen. Ah, sosial panggil Wan Pending Jen deh. Pending tu tanah deh. Untuk wis sejuk. Untuk nak wis sejuk. Makai untuk nak wis sejuk deh. Okey, demi panah pula deh. Alhamdulillah, jago hidup cari akar kayu peminat deh. Kokon hai deh. Kita kokon hai, kokon tengok. Pang gapo kena tu boleh mewah buat deh. Cara okey wah buat peminat deh. Ya kokok jalan hak burung sebelah hak hano eh. Oh ye, buat apa tu? Oh ye. Oh ye ni masalah bagi mana dan untuk kandung tenaga bagi orang jatuh lemah. Oh, jatuh lemah juga, jatuh juga. Ya. Saya mah talai rung panggil sosie. Saya mah talai rung. Ya, saya mah talai rung. Saya mah talai rung. Saya mah. Anak tu makan air dah apa lah kami nak deh. Apa air cuba makan air dalam pokok pula hari ni lagu mana rasa patut tak mula tak lain ah tak dia oh sedap dia ada warning dia ah you boleh wear dia boleh ganti peluh kita pada belayu jadi bol buah pinggir nyakit kare boleh kare boleh tubik selalu dah kare boleh tubik selalu dah ni bau wangi ke kayu dah hari nak ada kapal dah ah banyak eh banyak nak kena terah anu pula. Bukan okay, mudah nak naik bukit ni nak ada kena ada pedoman, kena ada ilmu, kena ada petua. Kau tu turun cerong. Dah cari jalan tak kena tengok cerong pun bawah lu dah. Nak berit tak talak. Ha ni bego ni hidup banyak kereta bukit. Pada duk bawah hoi nak deh. Eh Maria. Ni mau. Belah deh. Melah hotel pun nak ada. Ada bunga melah hotel juga deh. Okey tak ada tanah kat rumah ni deh. Ambil bunga je lah. Bunga melau hotel ni nak. Ni ada ibu kiyak pun minat deh. Kalau petik tu, kita boleh gatuh lah atas batu deh. Kita kena menulung deh untuk anak ni tangan kita tu. Jauh pada ibu. Sekarang saya duduk atas Bukit Budo peminat deh. Saya pernah orang hari kita Bukit Budo banyak klip yang lepas deh. Bukit Budo ialah satu bukit yang banyak rahsia deh. Peminat deh susuk atas Bukit Budo deh. Walau manusia, walau binatang, walau pokok-pokok kayu peminat deh. Hari ini saya mari dengan guru-guru deh. Orang hok pakar hidup pedia tu banyak duduk atas bukit deh. Kalau dengan Tok Kuning ke apa tu sekali lah dulu kami nak deh. Mari untuk nak kenal pokok-pokok kayu yang jadi hubak-hubak deh atas Bukit Budo deh. Banyak deh kami nak deh. Kalau kita duduk lalu mari kenal baru ni kami nak deh. Banyak hubak-hubak teh yang kita tak kenal. Orang pemuda lah ni pun tak kenal dah. Alhamdulillah kami nak deh hari ni kita mari belajar kenal pokok-pokok kayu hubak atas Bukit Budo. Mari buka rahsia deh. Rahsia akar kayu. Sikit banyak untuk nak bui kita tu berasa kata barang duk feeling tubuh kita sekarang ni ada gegar lagi peminat deh. Ada gegar benar lah ni. Pasal lah ni semua tu racun. Deh, makannya kita racun, hubak kita sendiri pun racun. Tapi hubak hok jadi pedah pada diri kita, kita tinggal. Kita tinggal lah ni peminat deh. Lalu itulah hari ni saya buat peminat ni untuk sikit banyak boleh nafaat pada orang-orang generation baru buat ambil padu deh. Jangan tinggal bagi tok nenek moyang kita hak ditinggal atas Bukit Budo kita mari ni. Bukit lain-lain pun serupa apa nak deh. Hari... Ini kita kena naik sore-sore peminat dia takut batu golek turun dia.
Kaya kita cari jalan tu baik kau nak deh. Kau nak pusing yang baik kau nak deh. Atau tengok atau kau turun ke mana deh. Atau tu. Pelau sayut. Pelau sayut. 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 Pelau sayut. Wah, boleh nak? Pokok kalok wah. Oh, supur dengan biasa dah? Ya, ya. Pokok kalok wah ataupun wawaw untuk saya. Ataupun kata taimai untuk saya. Masuk dari hubak, nyakit maring, nyakit cimani. Dan jadi lupa buhuk ke apa semua, boleh. Tak ada meh lagi boleh. Isi dia. Oh, isi dia. Isi dia lagi boleh. Kalok wah panggil lah. Warna kerak banyak ke? Mohon-mohon dah? Ya, ya. Warna kerak ni. Oso di oso kita ni pang apa ni naga bogo naga kita mani deh. Ya isi asam air pasal ni untuk segala bisa ular. Oh bisa ular. Ular bisa ular tedong lipe isi dia ni kita asah. Ya ke berhenti dengan masa 5 minit. Ini. Ini. Ya isi dia. Ambil campur nak asam lima. Asah. Asah. Asah nak asam mani. Oh naga mandi. Eko kita mani. Naga apa? Cita mani. Cita mani? Ya, ular cita mani tu lah. Tu, tulang lah tu. Tulang ni lah? Apa yang akayo. Oh, akayo ni dah. Ya, saya nak dah. Hubak belakang dah. Kita tak tahu, tak aneh saja. Ini nak pergi rumah tu cabuk. Ya, isi dia ni. Kalau nak ketik di pen, oh, isi dia besar pun dah. Dia asah yang ni lah, weh. Oh, ni kalau ketik tedong di pen, kita ketik hang seko. Oh, terah lalu. Terah lalu dah. Terah lalu. Dah terdau lipai nak petik lalu. Jangan gak. Lalu tu. Mana gak. Gak. Mana kau dah ada gata. Sup bawah. Hello. Masya Allah. Hello. Alhamdulillah. Tahu dia. Hop duri ni pang-pang ni. Tun ngai. Tua sosia tuan kang cai, hot ni hot tino, dah tahu ke? Hot tak jatuh, hot dulu mah, hot tengok makan, hot duri. Hot ni untuk segala barang no biso, kaya asok, jomo jadi hal dah, lebih beradu hal dah. Patut kena apa? Barang buruk dah kulit, kau daging mana tu, sembuh hal dah. Patut so lagi ubat untuk tino pas beranak lu sembuh luka. Lu kaya, hongye. Ning ngi ge pula janggo tu. Ini wa agut tu. Yang janggo tu eh. Ha pula janggo tu yang. Kau sebut jauh leher. Ha.
tanya dia. Nipu duri. Nipu duri, duri semua lah. Tapi kita nak gatung nak tengok kok kayu kok hina deh. Duri lu kok tangis pula. Menangis tu takut pal tu. Mata kita pun kena belum nak gatung nak apa kok nak jalan le bukit kita kena perhati dulu belum tangis nak siapa. Mata kita kena tengok dulu kok hina deh. Waktu kena duri ni hale. Kok tangis. Ah, duri kita nak tolong kok hina deh. Gua ni payah pada nak naik lagi deh. Naik ni kita pokok gatung. Gua ni kita slide deh pemina. Halo, kita agak besar. Ah, tak dapat gatung sudah. Kita duduk. Oh, kak. Oh, kak. Dia mau pergi. Ini pahang apa ni? Ini keladi masih. Keladi masih. Ning dal hem. Hem deh, ini kah hem. Ini akah hem. Ini kah hem. Kunyit apa? Kunyit. Kunyit. Ah, hok mari di Bermo lah ni kita beli bakar. Ubat dia. Buah pinggir. Cing manis ga boleh jadi. Cing manis. Makai akai yo, Bu. Bukit kan bos tun saya. Ah, di bukit budo kita pun ada peminat dia. Bukit kata di Bermo saja ada. Hanya kita tak tahu yo ni, akahem ataupun kekunyi. Ni batai yo. Mana batai yo tu? Ni usah ni. Kalau itu cocok kuning. Oh, cocok. Tengok batai yang besar tu peminat dah. Kuning. Oh, kunyit dah. Kuning pun kunyit dah peminat dah. Masya-Allah kuning. Bahu pun kunyit dah. Oh. Oh. Bahu pun ke kunyit peminat. Oh, warna pun kunyit dah. Ada satu hari jelebar kapal tubang orang Amerika. Amerika tu. Allah. Dia cekan nak cari ubat. Ubat lain. Dia ubat pinggir dia. Tak siap. Oh, jadi ubat pinggir? Ubat pinggir. Lepas dia makan goning lah. Akak kunyit ni. Oh. Siap dia tu. Beli di mana dia tu? Beli di Bermo. Bermo tu lah? Oh. Lepas tu mari di sini. Baik tahu tu. Kubungan tu. Kita buat. Buat humi mula dengan mula kubah. Tak sungguh ni dah? Tak sungguh. Ah, orang di situ cari yang usotok kesal kita. Kita mau cari atau ah ni, ya. Tengok kasar bocok, kasar bocok. Ah, ni kunyit sungguh. Apa kini? Apa kini? Ya, lebar kapal tu tu, ya siang lah. Tak kunyit ni lah, buah pinggir dia. Oh. Lepas tu lagu tu lah bertemu kata, hang ni akap goning. Hang, dia panggil hang. Hang, ya dia mau panggil hang. Dia mau panggil hang. Kita panggil kunyit. Ke kunyit. Ah, peminat. Kalau saya ambil halus. Ambil halus. Ya kunyit, ya kuning. Tengok peminat ni dah. Kunyit dah. Dah warna kuning ah. Oh. Supo nak kunyit dah. Ha, tengok orang pada mai orang zaman dulu peminat dah. Ha, inilah dah faham kata orang bawa kapal tubai orang Amerika dah pernah jadi buah pinggir dah. Ha, alhamdulillah. Ayun. Ayun. Ayun boleh hakir? Boleh. Mana ni? Ayun hai peminat dah. Hai. Hai kau tak apalah jadi ubat. Tengok akai yang berbunuh lagi, bangun tembang-bangun. Tengok akai. Tengok akai yang berbunuh lagi. Tengok akai yang berbunuh lagi. Tengok akai.
Lama tenaga hanumnya. Nih, mencak ni. Kebiasa ni peminat ni tengok kaya. Mana? Mana? Berapa tahun tu? Umur kata pahal ni bisa peminat. Peminat tu berumur kata pokok ni bisa peminat dah. Bisa ke mana? Tenaga peminat dah. Kuat pada... Pada lain-lain lagi bunyi kata. Nama dia tu tenaga hanume dah peminat dah. Bukan biasa ni peminat dah. Mereka yang rebuh peminat dah. Nama nak cuba lah ni. Ajeng di makakai lagi. Oh, tak ajeng makakai lagi? Tak ajeng sakai. Nah, cuma sakit. Kalau bini kita tengok dia. Kalau bini pun boleh lagi pun? Oh, boleh. Boleh lagi dah? Aduh. Ada bagai molek ni peminat ni. Dia kata kalau boleh bini, lawai lagi peminat dah. Kena pergi tidur rumah dah malam ni. Tak ingat habis dah banyak kagak dah. Kenapa dah? Putuh ni. Masya Allah. Putuh. Kaya kuning. Oh, padah. Tak sikit tu. Ubi ada. Ada apa? Masya Allah, hak jah dah po. Nak hak jah ni peminat dah. Peminat ni tengok ni, nak hak jah peminat dah. Tak ada makan lagi peminat dah. Masya Allah. Dah, amun nak dah ni ni. Rasa dia sejuk peminat dah. Sejuk. Sejuk. Sejuk ni yo mana topo ni. Bila panas tu berada gitu. Bila panas tu berada gitu. Suhu kita panas. Oh, iya kita jamuh boleh juga kan. Ya boleh. Akan panas ya panas. Akan panas ya panas. Oh, gitu peminat dah. Tengok ni naik dah peminat ai. Ani pun naik, ani pun naik. Ya. Hak dah. Batuk sama sehari peminat dah ubat dia ni. Pun orang cabut tu hak dah. Makan ya akak ke sia ni dah. Sia kak buyo. Hidup. Kau kayu duduk tempat naung lah, tempat panas tak supa dah? Tak supa. Cara hubak je pun tak supa lah? Tak supa. Oh, ya molek tempat. Eh? Kau ni buka apa? Tu selah setahun. Tu selah setahun tu. Ya selah ya setahun-setahun tu. Selah setahun? Hmm. Waktu setahun, nanti selah? Selah. Waktu apa tahun? Tak tahu. Eh? Tengok apa ni? Selas tahau peminat dah. Nama dia setahau selah dah. Tahau selah dah. Pasal nak tahu apa tahau gini lah tengok tu. Ni buka puyuh peminat dah. Ubat batuk. Makan dah sehari pun minta hak. Tak kena duk beli ubat kedah dah dah. Ni kalau kira ni tu bukit-bukit kat bawah ni dah. Bego tani. Gebuh nani semaju. Makai saja lah. Ini cagi ni. Dilepsi. Minat dilepsi ni minat. Tengok ni. Punapsi ni. Ubat kakak ni peminat ni. Keras ting-ting punapsi dah. Insyaallah peminat dah. Ning gunung. Ah, dekat turun atas bukit mari peminat. Titik. Insyaallah kapas sini. Ni peminat pau lilipsi peminat dah. Oh, manis ke? Ni ai mak kita makai ai hok kerak di sini lalu dah tak kena rebuh lagi dah. Inilah ai hok
kuat sekali duduk dalam akar kayu peminat dah, lilik besi. Terima kasih hari ini peminat dah, terima kasih pada guru-guru akar kayu kita dah. Begau dah. Ni Lee dah. Ni guru Hei kita dah. Ataupun Acak Ek kita dah. Hari ini bawa Tok Nebel dan peminat boleh kenal sebucu Bukit Buduh dah. Kenal je hari ini, bukan hak tinggi lagi peminat dah. Banyak akar-akar kayu hak kita duduk jijak, duduk lakah, duduk lepas. Tak kenal dah. Hari ini kita bawa mari untuk nak kenal sikit banyak rahsia atas Bukit Buduh. Dah, saya ucap terima kasih pada maha guru kita yang mana tak katup ilmu dah. Untuk nak sebar ilmu, nak we jalan calai, marilah dah masuk, mari belajar, mari nimo dah. Untuk nak herat kau dapat, untuk nak kemajuan kepada masyarakat kau dapat dah. Ha, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, ni ai nak dah. Ai waktu. Waktu tu. Ah, ni batu sudah peminat dia. Ai waktu batu.